teman, pastinya kita pernah melalui fasa kehidupan yang di mana kita ini perlu kepada sokongan dan bantuan orang-orang yang di sekeliling kita. Bila mana kita baru dilahirkan, kita perlukan kepada asuhan dan kasih sayang ibu bapa kita. Dan bila mana kita ini membesar, kita perlukan kepada pendidikan dan ajaran oleh guru-guru kita. Dan sehinggakan sekarang, bila mana kita telah pun melanjutkan sampai umur kita yang dewasa ini, kita masih lagi memerlukan kepada rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana kasih sayang itu, dapat kita menjalani kehidupan dengan sempurna, aman dan damai. Akan tetapi teman, ada beberapa yang di antara kita yang telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu menjalani kehidupan dengan kesukaran. Dan mereka perlukan kepada bantuan daripada segi makanan, keuangan, tempat tinggal dan selainnya. Maka dengan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tidak rugi untuk kita berkongsi kebaikan ataupun nikmat tersebut bersama mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimu. Yang bermaksud seorang muslim ataupun seorang Islam itu adalah saudara bagi seorang Islam yang lain. Dan beliau ini tidak akan menzalimi dan tidak akan menyusahkan kehidupan saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung di dalam hadis tersebut, beliau mengatakan, barang siapa yang boleh menunaikan hajat seorang saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikan hajatnya, masya-Allah. Dan tiada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mengkabulkan dan menunaikan hajat-hajat kita. Maka dengan kesempatan ini teman, saya ingin mengajak untuk sama-sama kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan dengan kita melaksanakan sedekah, zakat fitrah dan zakat harta ke badan seperti Pergas dan badan-badan yang lain seperti masjid-masjid dan organisasi Islam yang lain. Mungkin dengan kelebihan yang dapat kita kongsikan kepada mereka, kita dapat menceriakan kehidupan mereka dan mereka pun dapat menjalani kehidupan yang lebih baik kerana sumbangan yang kita lakukan, insya-Allah. Dan akhir sekali teman, ingin saya kongsikan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup indah yang dapat kita pegang dan dapat kita jadikan sebagai satu inspirasi dalam kehidupan kita. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, bahawasanya seorang yang menyayangi akan sentiasa disayangi oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, dan sayangilah sesiapa sahaja yang ada di dunia ini, maka pastinya akan ada yang menyayangi kita daripada yang di atas sana. Dan semoga kita sentiasa disayangi dan menyayangi, dan kehidupan kita akan sentiasa di dalam lindungan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.